Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya, Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya, pada hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Sekala Niskala Yang menceritakan tentang pengalamannya perjalanan menuju pulang ke rumah Oke daripada kita berlama-lama Mari kita simak ceritanya Sore itu, sekitar pukul 16.00, aku bersiap-siap membereskan beberapa baju dan barang di kamar kosku. Aku merupakan seorang mahasiswa di salah satu kampus di Kota Semarang. Setiap dua minggu sekali, aku selalu pulang ke rumahku yang ada di salah satu kota di Jawa Timur. Waktu itu, hari Jumat, memang setiap kali aku pulang, pasti kupilih hari Jumat. Karena selain hari Jumat kuliahku hanya ada satu mata kuliah di pagi harinya Pun juga karena aku selalu percaya bahwa bepergian jauh di hari Jumat itu baik Saat terjadi sesuatu yang buruk di jalan atau bahkan yang terburuk aku meninggal Setidaknya aku meninggal di hari Jumat Hah Memang agak konyol logikaku ini, tapi memang seperti itu prinsipku dari dulu. Seperti biasa, aku membawa beberapa helai baju dan tak lupa membawa laptop serta beberapa buku Aku berniat memulai perjalanan setelah maghrib Setelah semua beres, aku mandi Kemudian menunggu adan maghrib Setelah adan berkumandang, aku bergegas sholat Aku mengenakan celana jeans dan jaket tebalku Ku gendong tas ranselku Tak lupa aku memakai masker, kaos kaki, dan sarung tangan Bagiku safety reading yang utama. Aku matikan saklar listrik dan ku pastikan keran air juga sudah mati. Ku kunci pintu kamar kosku. Tak lupa juga aku berpamitan kepada teman sebelah kamarku barangkali besok ada teman atau siapapun yang mencariku. Oke, aku nyalakan motorku. Kebetulan aku menggunakan motor manual karena memang aku nggak suka motor metik. Motorku pun perlahan mulai melaju Menyusuri gang kecil kemudian sampai di jalan besar Untuk sampai di rumahku aku harus melewati lima kota Aku mengambil jalur tengah pulau Jawa Karena memang lebih cepat sampai Aku melajukan motorku menuju pinggiran kota Semarang ini Dan mulai memasuki kota B Dari kota ini perasaanku mulai nggak karuan ya Jantungku terasa berdebar sangat kencang, padahal malam itu suhu udaranya normal, tidak panas, dan tidak terlalu dingin. Angin pun berhembus biasa. Sudah satu jam lebih aku di perjalanan, aku masih di kota B. Malam itu jalanan terasa sangat panjang dan melelahkan. Aku coba untuk menepikan di sebuah angkringan yang ada di trotoar jalan sekitar pukul 19.30. Jalan masih lumayan ramai, meskipun tidak seramai kota Semarang. Aku memesan teh hangat di sana. Dan ada bapak-bapak beberapa yang sedang nongkrong. Aku pun sempat ditanyai oleh salah satu bapak yang ada di angkringan itu. Mudik ya mas? Neng di? Kok plat nomornya itu? Tanya bapak itu. Jepak? Rumah saya di kota P. Jawabku singkat, "Oh, mungkin Ponorogo ya. Percakapan kami berhenti sampai situ. Aku sesegera mungkin meneguk habis teh hangat dan melanjutkan perjalanan. Tidak tahu kenapa malam itu badanku terasa sakit dan linu-linu, seperti baru pernah perjalanan jauh, padahal aku sudah melakukannya ratusan kali." Sejak aku merantau studi di kota Semarang, biasanya aku pulang bersama seorang teman yang kebetulan satu kota denganku, hanya beda kecamatan saja. Namun, hari itu temanku sedang ada praktikum, jadi nggak bisa ikut pulang ke rumah. Akhirnya, aku memutuskan untuk pulang sendiri saja. Kota B telah berlalu, berlanjut ke kota selanjutnya. Jalanan sudah mulai sepi padahal baru pukul 20.30. Hanya ada beberapa kendaraan roda 4 yang kutemui di jalur yang aku lewati ini. Tumben. Malam itu aku merasa sedikit mengantuk, mungkin karena tadi siang aku nggak sempat tidur. Kutarik gas motorku sampai maksimal karena jalan memang sudah sepi, jadi aku berani ngebut. Karena aku juga ingin cepat sampai. Setelah melewati pusat kota Aku sampai di jalur yang kanan kirinya hanyalah hamparan sawah yang baru selesai dipanen Tiba-tiba saja aku dikejutkan oleh seekor tikus besar Menyebrang begitu saja Karena aku kaget dan kondisi tidak siap mengerim Tikus tersebut tertabrak olehku Tubuhnya hancur seketika Aku memelankan laju motorku namun bulu kudukku merinding tidak ada satupun rumah di sana. Namun, beberapa kali aku melihat ada pasangan muda-mudi yang sedang memadukasi di pinggiran jalan. Tidak ada kejadian aneh setelah itu, sampai akhirnya aku tiba di kota selanjutnya, kota terakhir di Jawa Tengah yang harus aku lalui. Karena kota ini pun kota yang cukup ramai dengan beberapa kampus besar yang ada di sana. Jadi aku melanjutkan motorku dengan kecepatan standar. Bahkan di beberapa titik lampu merah masih sangat ramai dan macet. Setiap kali aku pulang aku selalu paling malas di kota ini. Karena selain jalan rayanya sempit, tatanan kotanya juga berantakan sih. Setengah jam kemudian aku sampai di kota selanjutnya. Kota pertama di Jawa Timur yang harus aku lalui. Disinilah kejadian-kejadian janggal mulai aku rasakan Kejadian di luar nalar logika Tetapi begitu nyatanya terjadi Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam Jalanan di kota itu sudah sangat sepi Jalanannya besar dan memang aspal baru Jadi masih sangat halus serta lebar Bahkan belum ada garis putih tengah jalan dan garis pembatas pinggir jalan. Benar-benar masih hitam mulus. Penerangan di jalan itu juga sangat minim, hanya ada beberapa lampu jalan yang berjarak sekitar 1 km dari satu lampu ke satu lampu lainnya. Itu pun cahayanya tidak terlalu terang. Sebenarnya Aku suka jalur kota ini. Selain karena jalannya lebar dan halus, di sini juga bukan merupakan jalur provinsi yang biasanya akan ramai truk-truk besar pengangkut barang. Jalur ini memang hanya sebuah jalan aspal yang berkelok dan naik turun. Di kanan kirinya hanyalah kebun-kebun warga dan kebun pisang minyak kayu putih. Meskipun jalanan ini terkesan sepi. Namun tidak jarang terjadi kecelakaan bahkan di siang hari. Mungkin karena medannya yang berkelok lumayan terjal, aku pun selalu berhati-hati jika melewati jalur ini. Aku tidak berani melajukan motorku dengan kecepatan tinggi. Beberapa menit telah berlalu, masih baik baik saja. Aku sudah melewati beberapa tikungan. Tidak ada lampu merah di jalur ini. Saat aku sampai di tanjakan, aku seperti melihat karung yang menggelinding dari atas atau lawan arah. Posisi aku sendiri tidak ada pengendara lain yang lewat. Aku perhatikan baik-baik karung itu karena jalanan cukup berkabut. Aku tidak begitu jelas saat melihat dari kejauhan. Saat semakin mendekat, ternyata yang menggelinding itu bukan karung. Tapi buntalan putih alias pocong Yah pocong Pocong itu menglinding dari atas menurun ke bawah dengan posisi salto Entah bagaimana teknis dia bersalto tapi memang begitu adanya Aku membaca ayat kursi dan suratan pendek yang aku hafal Badanku gemetar, tubuhku berkeringat Aku tidak bisa melihat wajah sosok pocong itu karena aku tidak berani memperhatikan lebih jelas lagi. Aku hanya bisa menancap gas motorku agar cepat berlalu melewati sosok tersebut. Aku sempat beberapa kali melihat ke arah spion, dan sosok yang tadi salto berubah posisi menjadi berdiri di tengah jalan di bawah sana. Dia hanya berdiam diri di sana. Aku benar-benar ketakutan. Aku terus ngebut sampai akhirnya aku menemukan sebuah pom bensin. Satu-satunya pom bensin di jalur ini, aku akhirnya memutuskan untuk berbelok dan mengisi bahan bakarku yang kebetulan mau habis. Meskipun tidak ramai, setidaknya ada beberapa pengendara yang sedang mengisi bensinnya. Aku pun antri, ada tiga motor di depanku yang sedang mengantri. Motor di depanku persis memiliki pelat yang sama denganku dan sepertinya kami satu daerah. Mas-mas itu pun nampak berkali-kali menengok ke belakang ke arahku. Aku sempat merasa curiga dengannya karena wajahnya ketakutan dan gelisah. Setelah itu mas itu selesai mengisi bensinnya, dia nggak langsung pergi. Dia seperti menunggu sesuatu. Setelah aku mengisi bensin, aku pun menyalakan mesin motorku, akan tetapi Mas tadi mencegahku. "Mas, mau ke kota P ya?" tanya lelaki itu. "Oh iya, Mas. Gimana, Mas?" jawabku sembari mendekatkan motorku dengan motor Masku. "Mas, Mas itu ya mungkin ya. Mas, saya bareng ya? Soalnya ini tadi saya lihat ada pocong glinding, Mas. Saya takut sendirian." Aku terkejut ternyata dia pun melihat hal serupa pocong salto itu dengan apa yang kulihat tetapi aku memilih tidak mengatakan bahwa aku pun melihat hal yang sama karena aku khawatir justru akan terjadi percakapan panjang yang hanya akan menunda kepulanganku sampai di rumah Akhirnya aku pun mengiyakan permintaan lelaki itu aku memintanya untuk berjalan di depan dan aku di belakangnya belum sampai satu kilometer dari pom bensin, tiba-tiba saja lelaki tadi hilang. Padahal, sangat jelas dari tadi dia ada di depanku karena jalanan memang cukup berkabut, jarak pandang menjadi sangat terbatas. Entah karena aku yang tertinggal atau memang lelaki tadi terlalu ngebut, atau malah lelaki itu tadi bukan manusia. Entahlah. Aku tidak mau berpikiran terlalu jauh ke arah sana. Aku hanya sanggup berdoa saja sepanjang jalan. Aku tetap melanjutkan perjalanan sampai hampir tiba di penghujung kota. Di ujung jalur ini, jalan bercabang menjadi dua: serong kanan dan serong kiri. Aku memilih jalur kiri ke arah kotaku. Tiba-tiba saja ada sebuah bus besar, seperti bus pariwisata, menyalipku. Bus tersebut sangat kencang sampai membuat motor dan badanku terhuyung ke arah kiri Tumben, kok ada bus besar lewat jalur ini malam-malam begini? Aku nggak sempat melihat plat nomor bus itu karena saking ngebutnya tuh bus Sekitar 3 km di depanku, aku masih bisa melihat lampu belakang bus itu yang berkedip serta sen sebelah kiri yang menyala Bus tersebut berhenti sebentar, Aku tidak tahu alasannya, namun dugaanku seperti menurunkan seorang penumpang. Anehnya, sepanjang jalur ini, padahal jarang ada rumah penduduk. Adapun jaraknya masih sangat jauh dari rumah satu ke rumah lainnya, sisanya masih kebun-kebun yang tak terawat. Aku pun tetap melajukan motorku sampai jarak beberapa puluh kilometer, maksudnya meter ya. Aku melihat perempuan di kiri jalan melambai-lambaikan tangannya Sepertinya hendak menumpang Aku melihat ke arah spion Tak ada satupun kendaraan di belakangku Yang akhirnya Yang artinya perempuan itu melambaikan tangannya kepadaku Aku pun memelankan motorku kemudian berhenti tepat di depan perempuan itu Aku membawa sebuah koper besar Mungkin dia ya maksudnya ya dia membawa sebuah koper besar. Rambutnya panjang, parasnya cantik. Dia mengenakan setelan celana jeans biru dengan atasan kaos ketat warna putih dan jaket kulit warna coklat. Sepertinya dia pulang dari perjalanan jauh. "Mas, aku numpang ya sampai ke kota P?" pinta perempuan itu. Wajahnya memelas dan agak menggoda. "Loh, mbaknya dari mana? Kok turun sini?" Kan jalur sini sepi, mbak. Tanyaku menyelidik. "Wes Thomas, nanti di jalan tak ceritain. Yang penting sekarang, tolong aku dulu ya, Mas. Tenang, nanti tak bayar kok, gak gratisan ini." Kata perempuan itu sedikit mendesak. Belum sempat aku menjawab, dia sudah naik saja di boncenganku Dia meletakkan kopernya di tengah Untung saja bodi motorku cukup besar, jadi nggak terlalu sempit ketika perempuan tadi meletakkan kopernya di tengah Ya, dengan sedikit berat hati ya, akhirnya aku pun menjalankan motorku Sebenarnya, aku sedikit takut hendak menyetujui permintaan perempuan asing ini Bukan karena apa-apa, karena waktu itu memang sedang marak modus begal motor yang seperti itu. Awal perjalanan perempuan itu hanya diam saja. Mbak, sampean ini mau kemana? Kok asal gonceng gonceng aja? Tanyaku membuka obrolan. Waktu itu aku fokus ke depan. "Wes, Thomas, pokoknya -e, anterin aja aku, rumahku di desa C." Nanti tak kasih tahu arahnya. Jawab perempuan itu ketus, "Ya, aku gak berani menanyakan hal lain lagi karena sepertinya dia agak capek dan sedang ada masalah." Beberapa kali aku melihat kesepian, memastikan perempuan tadi masih ada di boncenganku dan tidak hilang. Aman, batinku berarti dia manusia sungguhan. Rasanya akan sangat lelah jika ternyata dia bukan manusia asli. Oke, sebentar lagi aku memasuki pusat kotaku. Perempuan itu menepuk pundak kananku dan memberi kode untuk belok ke kanan di perempatan kecil. Aku pun menurutinya. Sebenarnya aku juga sudah tahu jalan ini merupakan alternatif menuju desa J. Jalannya kecil dan sepi, hanya muat satu motor saja. Samping kanannya merupakan sungai yang cukup besar, dan samping kirinya hamparan sawah serta kebun. Aku menyusuri jalan tersebut sampai sekitar 25 km, kemudian aku menemukan sebuah jalan bercabang dua, ke kanan dan ke kiri. Perempuan itu menunjuk arah kanan, namun belum sampai jauh ke sana, aku sudah minta berhenti. Dia sudah minta berhenti maksudnya. Dia pun turun dan di sana ada rumah yang megah, bangunannya tinggi bertembok kokoh dengan pintu kayu yang besar. Sepertinya perempuan ini orang kaya, batinku. Sebentar ya, Mas. Tak ambilin uang di dalam. Ucap perempuan itu sembari masuk ke rumahnya. Aku memutar balik sepeda motor agar nanti mudah jalanku menuju pulang. Ya, oke okay lah. Tapi aneh, lokasi ini terasa seperti di hutan bagiku. Gak ada satupun rumah penduduk selain rumah perempuan tadi. Setelah aku memutar balik motorku, betapa terkejutnya aku ketika melihat ke arah kiri. Rumah perempuan tadi sudah gak ada dan berganti dengan pohon jati, alias kebun pohon jati, yang mana pohon itu menjulang tinggi. Dan benar, di sana benar-benar hutan. Aku beristighfar berulang kali seraya mengengkol salah satu sepedal motorku. Dan sialnya, motorku nggak nyala-nyala. Akhirnya aku tuntun motorku dan berlari secepat-cepatnya sambil membawa beban berat tas ransel di punggungku. Sekaligus, aku menuntun motorku yang cukup besar ini. Aku tetap mencoba menyalakan motorku tapi gagal. Aku harus menyusuri jalan yang sama sekali seperti masuk tadi, jalan setapak kecil, karena rumahku ada di sisi timur kota P. Sedangkan lokasiku saat ini ada di sisi barat kota P. Di jalan setapak ini, aku mendengar banyak tertawaan cekikikan seperti menggoda dan mengejekku. Tubuhku basah oleh karena keringat, nafasku semakin memendek. Akhirnya motorku bisa menyala, dan aku langsung tancap gas menuju jalan raya. Aku buru-buru menyusuri jalan raya menuju rumahku. Di perjalanan, aku masih merasakan berat di boncengan motorku, padahal boncenganku ini kosong, tapi rasanya ada yang duduk di samping sambil mengayun-ngayunkan kakinya. Sehingga beberapa kali motorku terhuyung ke kanan dan ke kiri, aku hanya bisa mampu merapalkan doa sebisaku namun gangguan itu tak kunjung meredah, justru semakin menjadi-jadi. Berkali-kali aku merasa dicolek di bagian leher belakangku, seperti ada yang menyentuh tangan perempuannya. Untuk mencapai rumahku memang harus melewati jalan besar yang kanan kirinya sawah, karena mayoritas penduduk di kotaku ini masih bermata pencarian petani. Ketika aku sampai di jembatan, masih di area persawahan. Aku terguling ke kiri Tidak ada kendaraan sama sekali yang lewat Karena itu sudah pukul 12 malam Lututku terluka dan sedikit mengeluarkan darah Kepalaku sangat berat dan pusing Namun aku tetap melanjutkan perjalanku Ponjenganku sudah terasa enteng waktu itu 500 meter lagi aku sampai di rumahku Sesampainya di teras rumah, aku memarkir motorku, lalu duduk sejenak di kursi teras sambil melihat ke sekeliling dan melepas sepatuku. Aku sangat syok dengan kejadian yang tadi menimpaku sepanjang perjalanan. Tiba-tiba pintu depan terbuka, dan bapakku keluar dari dalam rumah. Aku menangis sambil memeluk bapakku. "Lulu, lulu, oh, potoleh." Kok datang-datang nangis, tumben? Ono apa? Kok jam segini baru sampai? Tanya Bapakku sedikit panik. Aku pun menceritakan seluruh detail kejadian yang aku alami selama perjalanan pulang. Ya, Bapak menasehati agar aku selalu berdoa setiap kali hendak bepergian, baik dekat maupun jauh. Sekian cerita dariku. Oke itu lagi dari cerita Treat horornya Sekala niskala ya Ya memang perjalanan pulang itu Meskipun jauh dekat itu Kalau lagi apes ya apes ya Karena dulu Waktu saya Kuliah Itu memang sama temen itu Sering banget melakukan Perjalanan pulang jadi jam 7 gitu ya baru pulang nanti sampai rumah jam 11, jam 10 gitu. Ya alhamdulillah sih selama saya perjalanan perjalanan pulang dulu nggak ada apa-apa, cuman ya adalah beberapa kejadian ya. Dan tadi ternyata perempuannya itu jadi-jadian beneran ya. Ya harusnya tadi nggak usah ditarif gitu langsung aja Mbak langsung pulang gitu ya. Nunggu ditarif, tapi ya nggak apa-apa sih. Memang si setannya, si setanya ini udah janjiin uang gitu. Dan saya baru tahu juga kalau pocong itu bisa salto, ya serem banget kalau bisa salto. Mungkin dulunya pemain sepak bola. Oke, mungkin itu saja cerita untuk hari ini. Semoga kalian semua suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.